tentang kedatangan Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita simpan dulu Mirza Ghulam Ahmad, kan? Kita simpan dulu. Sekarang ni umat Islam percaya bahawa Nabi Isa akan datang untuk kedua kali. Imam Mahdi pun akan datang untuk menyelamatkan Islam, untuk memenangkan Islam. Kedatangan Imam Mahdi ini satu sosok, satu figure yang sangat besar, kerana dialah yang akan mengembalikan kegemilangan Islam. Mustahil satu sosok yang sangat besar ini, sangat tinggi darjatnya ini, dia sendiri tidak tahu bahawa dia diutus oleh Tuhan. Sekarang Imam Mahdi ini dia perlu tahu, dan Allah Ta'ala sendiri memberitahukan kepadanya, akulah yang mengutus engkau. Jadi Allah Ta'ala yang mengutus Imam Mahdi itu. Dan kalau Allah Ta'ala yang mengutus Imam Mahdi itu, dia adalah utusan Allah. Kesan daripada penolakan terhadap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi, kita dapat lihat pada hari ini, di mana ini terletak pada penerangan wujud Imam Mahdi itu sendiri. Imam Mahdi yang diperjuangkan oleh Jemaat Ahmadiyah adalah satu sosok Imam Mahdi yang penuh dengan kasih sayang. Dia menyebarkan Islam itu dengan kecintaan, dengan penuh keitaatan. Tapi sebaliknya, konsep Imam Mahdi yang diterangkan oleh para ulama-ulama dan ustaz-ustaz pada hari ini, ianya menggambarkan satu sosok yang ganas, di mana mereka menggambarkan Imam Mahdi yang akan datang nanti akan membunuh siapa saja yang menolak Islam. Ini bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan konsep Imam Mahdi yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Ini bukan konsep Imam Mahdi yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita melihat pada hari ini dengan kefahaman tentang Imam Mahdi yang seperti ini, yang digambarkan, yang diterangkan oleh ustaz-ustaz dan para ulama-ulama kepada umat Islam. Sekarang umat Islam menjadi keliru. Mereka bertindak dengan penuh keganasan, dengan ekstrim menyebarkan Islam. Sedangkan pelajaran seperti ini tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebaran Islam adalah dengan penuh dengan kasih sayang yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang sedang dilakukan, diperjuangkan oleh Jemaat Ahmadiyah. Di mana Jemaat Ahmadiyah melawan orang-orang bukan Islam, terutamanya di barat ini, dengan menerbitkan Al-Quran di dalam berbagai-bagai bahasa, dengan menerbitkan buku-buku tentang Islam dalam berbagai-bagai bahasa, mengajak mereka, orang-orang bukan Islam ini, duduk bersama bermuzakarah, berhujah. Tetapi bukan dengan keganasan, dengan kecintaan dan kasih sayang penuh dengan keamanan. Inilah sempurnanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana matahari nanti, satu saat nanti, satu masa nanti, matahari nanti akan terbit di sebelah barat. Bukan matahari yang sebenarnya, tetapi matahari Islam akan terbit di sebelah barat. Islam akan unggul di negara-negara barat ini. Inilah yang sedang dilaksanakan oleh Jemaat Ahmadiyah yang memperjuangkan Islam dengan penuh kasih sayang, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita semua. Dan kalau ini dilakukan, kita yakin, kami yakin, kami Jemaah Ahmadiyah yakin bahawa Islam pasti akan unggul di atas segala agama-agama yang lain. Tetapi bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kedatangan Imam Mahdi yang membawa satu ajaran penuh dengan keamanan dan kasih sayang.